Pemirsa, menurut CNBC Indonesia, sampah makanan di Indonesia mencapai 20,93 juta ton per tahun. Khawatir banget sih. Lumayan khawatir sih. Biasa aja sih kalau aku mah. Kerugian ekonomi sebesar 231 sampai dengan 551 triliun rupiah. Sayangnya, kesadaran atas kepedulian untuk tidak membuang makanan masih sangat minim. Kalau aku sih tim yang kalau makan harus habis. Ya, saya sih berhenti makan sih sebelum kenyang biar nggak kembung juga. Berhenti makan sebelum kenyang, Mas. Tetap dimakan sih parenya, cuman mungkin aku campur dengan yang lain kali ya. Biasanya sih disingkirin. Saya sih nggak suka pare, jadi dibuang parenya. Ya, harusnya kita semua sih nggak bisa satu-satu. Mungkin kalau menurut gue sih seharusnya pemerintah setempat ya. Food trash itu apaan, Mas? Kalau kata saya sih, tukang sampah setempat, Mas. Jadi menurutmu, siapa yang harus bergerak memberantas food waste?